dari channel Series Manual Tech. Apa kabar kalian semua, para pemirsa yang setia menyaksikan video-video dari channel ini? Hari ini dan khusus untuk konten kali ini, saya akan mengajak teman-teman membuat fog lamp menjadi dua fungsi. Nah, maksudnya apa? Jadi begini teman-teman, saya itu mengikuti perkembangan modifikasi khususnya di komunitas, di media sosial dan sebagainya. Itu banyak sekali menemukan owner dari kijang, khususnya kijang super maupun kijang kapsul, itu memodifikasi pada bagian lampu, baik itu headlamp, baik itu sein, baik itu lampu-lampu kabin dan sebagainya, itu sudah diupgrade menggunakan LED dan sebagainya. Nah, namun modifikasi yang ingin lebih saya maksudkan itu adalah khususnya untuk mobil kijang super, banyak yang merubah fungsi dari lampu bumper yang di depan itu kan aslinya dari pabrikan, itu adalah lampu sein atau lampu rating. Nah, itu dirubah menjadi lampu fog lamp. Karena apa? Untuk mengikuti selera modifikasi pada mobil-mobil zaman sekarang, itu kebanyakan di bumper depan kan disertakan lampu fog lamp. Sedangkan pada varian kijang, fog lamp itu sendiri baru dihadirkan pada varian kapsul. Nah, dari kapsul pertama itu sudah ada fog lamp-nya, tapi dengan mengorbankan lampu sein yang hanya disediakan di atas atau di samping headlamp. Pada kijang super itu ada dua tempat, yaitu di bumper depan dan di samping lampu atas. Tapi dimaksudkan untuk yang bumper depan itu lampunya menghadap depan, jadi memberikan sinyal kepada lawan arah kita. Sedangkan untuk yang samping headlamp atau yang di atas di fender itu dimaksudkan untuk pengendara dari arah samping. Jadi ketika ada kendaraan lain dari arah samping kita itu tahu, oh kendaraan kita itu mau belok entah itu ke kiri atau ke kanan. Nah, sedangkan pada kapsul itu reflektor di tengah di dalamnya itu dibuat untuk bisa menjangkau dari sudut samping dan sudut depan. Nah, kebanyakan untuk yang super itu mengorbankan sein yang arah depan atau yang di bumper itu dirubah menjadi fog lamp, tapi ratingnya atau seinnya itu hanya satu sisi yang di atas, sehingga ini akan mengurangi nilai fungsi dari sebuah rating. Tentunya juga safety. Karena apa? Karena dari depan itu lampu seinnya pasti tidak begitu kelihatan. Oke, jadi pada fokus kali ini saya berpikir keras, sudah kepikiran lama. Kebetulan saya untuk elektronika ya sedikit tahu, berpikir bagaimana caranya kita satu lampu atau satu kotak mika itu bisa memiliki dua fungsi, yaitu ketika sein tidak dinyalakan dia itu berfungsi sebagai lampu senja atau lampu kota, tapi ketika kita hidupkan sein, lampu kota itu mati kedua-duanya, baik itu kanan kiri, kemudian seinnya itu hidup. Nah, jadi kita bisa tanpa membuat rangkaian elektronika, kita bisa membuat seperti itu, tapi lampu senjanya yang samping itu nggak mati. Jadi orang kan pengendara lain akan kebingungan, ini lampu sein kok yang sampingnya kok tetap hidup. Nah, pengen saya itu kan mobil itu kan ada dua sisi, kanan dan kiri lampunya. Ketika misalkan kita hidupkan lampu yang sebelah kanan, itu lampu senjanya itu yang di kotak lampu kiri juga mati. Jadi keduanya lampu senja ini mati, yang hidup cuma rating. Nah, nanti seinnya ini ketika sein atau ratingnya ini dimatikan, problemnya hidup lagi dua-duanya. Nah, cara kerja ini kalau yang dari pabrikan itu ada di motor, itu Mio. Nah, pada Mio yang masih keluaran pertama, Mio Sporty, itu coba teman-teman bisa googling atau bahkan punya motornya, itu yang di depan itu reflektornya cuma satu, yaitu untuk lampu sein dan lampu kota. Nah, itu mereka nyalanya bergantian ketika sein dihidupkan, lampu senja itu baik kiri dan kanan mati. Nah, terus ada mobil dari pabrikan yang dibuat satu reflektor itu senja dan rating itu tidak mati, dan itu benar-benar membingungkan para pengendara lain, contohnya pada pickup atau pada station miliknya Suzuki Futura atau Mitsubishi SS T120. Coba teman-teman lihat, pada mobil itu tidak ada lampu sein di bumper. Berarti mereka itu dari pabrikan mendesain lampu sein dan lampu senjanya itu satu reflektor di samping lampu atas. Nah, masalahnya ketika sein itu hidup, lampu senjanya tidak ikut mati. Otomatis dari depan itu nampak tidak kontras, sehingga kalau malam hari itu akan menjadi sebuah masalah tersendiri. Oke, simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin memodifikasi lampu satu fog lamp dua fungsi, Anda tidak salah channel. Kali ini kita akan belajar bareng, kita akan mengulik bagaimana caranya membuat rangkaian seperti itu. Tentunya kalau saya membuat
rangkaian atau membuat modifikasi, pasti harganya murah, mudah, dan dapat ditemukan dimanapun. Ini modalnya nggak sampai ratusan ribu, cukup butuh niat, ketelitian, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, padamkan warna merahnya, kemudian hidupkan lonceng biar teman-teman nanti dapat notifikasi apabila saya mengupload video terbaru, kita bisa belajar baru lagi dan lebih tahu tentang seluk-beluk mobil. Oke, tinggalkan komentar juga bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau kesulitan, saya akan sebisanya membalas. Baik teman-teman, simak video ini sampai selesai. Kita langsung ke bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan komponen elektronika. Bagi teman-teman yang masih awam dengan elektronika, saya akan menjelaskan satu-satu. Tapi bagi yang sudah tahu, bisa nyimak video ini juga sebagai tambahan pengetahuan. Oke, di sini adalah aktor utamanya itu adalah relay 5 kaki. Ini ada 5 kaki, 12 volt. Ini relay elektro. Dulu saya sudah membuat video tentang relay otomotif dan elektro, bedanya apa. Ini saya pakai merek Hanaya 12 volt DC. Teman-teman bisa mendapatkan di toko elektro, minta sama penjualnya itu nyebutnya relay 5 kaki 12 volt. Harganya satunya kurang lebih 5.000. Saya kerap sekali menggunakan komponen ini untuk membuat alat-alat modifikasi lampu pada mobil. Kemudian yang kedua, kapasitor. Kapasitor 1000 mikrofarad 16 volt. Terserah mau pakai merek apa, mau yang hitam atau yang biru, yang jelas ini fungsinya sama. Saya pakai merek Antel. 1000 mikrofarad 16 volt, 2 buah. Kemudian yang terakhir adalah dioda penyearah. Ini besarnya 1 ampere atau 2 ampere ya, sama aja. Ini cuma buat penyearah aja, biar nanti arusnya dari sein dan dari senja itu tidak tercampur. Oke teman-teman, sebetulnya konsep dari rangkaian ini adalah pengembangan dari video dulu itu saya membuat modifikasi tentang lampu plat. Teman-teman coba perhatikan, mungkin pernah lihat lampu plat mobil yang ada framenya akrilik itu kan ada yang dikasih lampu, biasanya lampu senjanya biru atau putih, nanti kalau direm dia berubah warnanya merah, kemudian kalau rem dilepas nanti kembali ke warna senja lagi atau warna biru atau putih tergantung selera. Nah ini adalah salah satu pengembangan dari cara kerja itu. Tapi kalau yang lampu plat itu kan cuma pakai satu relay. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu videonya tentang membuat lampu plat dan berminat ingin memodifikasi lampu plat, bisa lihat videonya di sini, rekomendasi ini, diklik. Nah itu adalah salah satu pengembangan. Oke, ini bahannya, ini saya beli ini 5.000 satu, ini 2 berarti 10, ini satunya 1.500, ini 3.000, dan ini satunya 500 perak, ini berarti 1.000, ini 3.000, 10.000, nah, cuma 14.000, anggap aja 15.000 lah, tergantung di daerah tempat masing-masing harganya mungkin berbeda. Oke, kita akan membuat rangkaiannya seperti apa. Tentunya siapkan solder, timah, dan kabel secukupnya dengan warna kabel yang berbeda untuk memudahkan kita nanti biar bisa membedakan, oh ini untuk senja, ini untuk rating, dan ini untuk ground. Oke. Nah teman-teman, pertama kali kita untuk mempermudah pekerjaan, kita lem terlebih dahulu, tapi jangan sampai terbalik ya. Ini yang kaki tiganya itu kalau mau yang atas-atas semua direkatkan, dilem dua-duanya, didekatkan seperti ini. Bisa pakai double tip atau pakai lem Korea, pokoknya yang penting mepet seperti ini. Nah setelah dilem, kemudian langkah peniman yang pertama itu teman-teman menghubungkan kaki yang tengah ini yang kom ini, di jumper ke kom sebelah juga. Ingat ini yang tengah, ini kom. Nah setelah di jumper dengan kabel, kita terus ambil ini dua yang sebelah tengah ini kita kasih kabel main grounding, tapi nanti juga dihubungkan dengan kapasitor. Nah ini yang tengah, ini yang dua ini nanti di jumper jadi satu main. Ini nanti kaki yang main kapasitor ini juga dihubungkan ini ke sini. Ini yang plusnya ini nanti beda urusan, ini dapat sini nanti. Oke, tapi ini dikasih kabel main dulu nanti untuk ground ke bodi mobil. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari penyolderan kedua. Ingat
Untuk yang main kapasitor didapetin ini. Ini pada bagian kaki ini sudah disatukan ya. Pada kaki relay yang tengah-tengah ini kan tadi ada dua, ini disatuin aja. Kemudian dapetin main kapasitor, kemudian plus dari kapasitor dapetin ini input yang paling tepi, baik itu nanti kanan atau nanti kiri. Kemudian setelah menyambung kapasitor yang pertama, kita sambung kapasitor yang kedua. Caranya sama, ini mainnya ini tetap dapat tengah. Ini kita satuin sini. Ini nanti mainnya ke sini. Nanti plusnya juga sama dapat ini. Oke, kita akan lakukan penyolderan yang kedua. Nah, teman-teman, ini kita sudah selesai menyolder tahap yang ketiga, yaitu menambah kapasitor yang kedua. Ingat, pada bagian ini yang tengah ini nanti dapat ground main. Ini harus teliti, kaki dari main kapasitor yang ini dan ini harus connect semua. Kemudian plusnya dapetin tepian ini, kemudian ini, kemudian yang tengah ini di chamber yang bagian com. Ini untuk NC nya nanti dimasukin dari senja. Kita kasih dioda dulu aja. Kita sambung dioda ini. Ingat, dioda itu coba diperhatikan lebih detail. Dioda itu ada cincinnya warna putih, ini menunjukkan arah dari arus. Nah, ini nanti dioda ini cincinnya di dalam sini. Ingat, pada bagian pinggir-pinggir ini, ingat cincin yang putihnya di dalam. Oke, kita akan lakukan penyolderan, dikasih dioda untuk bagian yang kaki ini dan kaki plus sini. Nah, teman-teman, ini kita sudah menyolder komponen-komponennya, udah habis semua, kita tinggal kasih kabel. Nah, ini nanti kasih kabel hitam yang ground yang tengah ini, kemudian yang ini pojok kanan atas ini dikasih plus dari lampu senja. Kemudian ini ujungnya dari dioda ini nanti plus yang rating, ini untuk yang kanan, kalau ini untuk yang kiri. Itu ya. Jadi untuk yang senjanya paling kanan ini atas, kemudian ini yang rating kanan, rating kiri. Nanti outputnya yang ke lampu senja itu keluar dari ini. Output paling kanan ini paling kiri, tengah kiri. Ini output untuk yang ke senja, plus senja. Nah, untuk kaki yang ini, kaki yang dioda kaki relay yang paling kiri atas semua ini tidak terpakai. Jadi masuknya ini, keluarnya ini. Oke, kita kasih kabel. Baik teman-teman, ini adalah final dari rangkaian yang kita buat. Ini nanti untuk input senja. Ini kabelnya sudah saya bedakan. Ini apa putih biru ini untuk input dari senjanya, dari switch senja. Kemudian ini outputnya yang ke lampu senja. Ini ingat relay kaki yang ini sebelah sini sektor kiri atas. Terus untuk yang ini kabel hijau 2, ini untuk yang sen sebelah kanan, ini untuk sen yang sebelah kiri atau bolak-balik terserah. Kemudian yang tengah ini ground. Ini kita ambilkan dari kaki yang kapasitor ini. Dan untuk yang kabel merah ini untuk chamber antara commonnya dua relay ini. Oke, kita tinggal masukin rangkaian ini ke box modul biar lebih aman dan tidak goyang ya. Ini box modulnya kita bolong buat keluar kabel. Oke, cek lagi rangkaiannya, jangan sampai ada yang bersinggungan, nanti takutnya konslet. Jadi tinggal kita masukin, nanti ini dapat body, emang sengaja saya buat panjang karena nanti biar rapi aja. Ini nanti tak masukin sini, tak lem, terus kabelnya nanti keluar, terus biar aman. Oke, gitu guys, kita sudah masukkan ke modul biar lebih aman. Kita kemudian port.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan lampu LED-nya yang saya gunakan ingin untuk lampu sen. Ini memang besar seperti ini, memang biar dari jarak jauh nanti terlihat kontras dengan lampu fog lamp-nya. Nah, untuk fog lamp-nya sendiri saya menggunakan lampu LED warna putih. Untuk yang fog lamp-nya ini. Di opsional mau pakai berapa biji? Kalau saya nanti rencananya pakai 3 biji untuk fog lamp-nya, yang sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri juga 3 biji. Nah, sebagai tambahan pengetahuan teman-teman, LED itu bentuknya macam-macam. Ada yang isi 6 mata LED, ada yang 3, ada yang 1, disesuaikan dengan kebutuhan, tapi ini semuanya 12 volt. Ada juga untuk yang kendaraan besar atau truk, bus, itu ada yang 24 volt dengan bentuk yang sama. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita langsung ke mobilnya saja untuk riset yang lebih lanjut. Oke, teman-teman, ini kita sudah ke mobilnya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana lampu dari bawaan pabrik itu bekerja. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada mobil saya itu yang bumper bawah itu memang sennya sudah saya ganti LED. Nah, kemudian untuk lampu kotanya yang dekat headlamp itu kanan kiri itu juga sudah LED. Nah, saya pengennya yang bawah ini dua ini tak buat fog lamp. Nah, saya akan menambahkan lampu kuning tadi di dalam mika atau di luar mika nanti menyesuaikan. Tapi yang putih itu yang kedip di bawah itu nanti tak buat fog lamp. Oke. Saya akan langsung instalasi aja. Kita kan tadi udah buat rangkaian. Jadi caranya yang pertama itu kita cuma tinggal tarik input lampu senjanya. Kita nanti cari plus lampu senja, kita masukkan ke modul tadi. Terus outnya senja itu dipindah ke yang bawah. Ini kan yang hidup di bawah ini kan dapat out plus rating. Ini nanti kita masukkan jadi plusnya senja tadi yang dari modul. Nah, kemudian yang lampu kuning besar tambahan tadi yang kita akan tambahkan untuk sennya itu nanti juga dapat plus langsung dari mobil. Jadi modul tadi kan cuma butuh masukkan sinyal senja aja. Jadi yang rating itu kan juga nanti di paralel ke langsung ke bulamnya. Oke, kita langsung instalasi, kita tarik kabel buat cari senjanya terlebih dahulu. Kita buka kap. Nah, ini teman-teman, pada bagian reflektor di dalam ini kita tambahkan lampu untuk yang rating, kemudian yang putih yang kedip ini kan awalnya rating, ini kan saya mau buat fog lamp, kemudian kita tambahkan rating, kemudian tarik kabel sehingga pada pangkal ini memiliki dua plus, yaitu plus rating dan plus senja. Kalau mainnya satu aja nggak masalah. Oke, kita tutup, kita akan coba tarik kabel ke atas sampai ke modulnya biar nanti ini bisa nyala bergantian. Jadi kita nggak bisa kalau cuma mengandalkan satu lampu aja, kita harus pakai tetap pakai dua lampu. Oke, kita tutup sampai rapi, kurang lebihnya akan seperti ini. Coba kita tarik. Ketika rating hidupnya kan seperti ini, cukup kelihatan kan, meskipun ini lampunya menghadap ke bawah tapi cukup kontras. Nah, kemudian nanti kotanya ini plusnya karena belum saya tarik, ini kotanya akan secerah ini, tapi ini enggak kedip ya nanti, ini karena memang belum saya tarik lampu senjanya. Jadi dalam satu fog lamp ini ada dua lampu. Oke, paham teman-teman? Baik teman-teman, ini setelah kita melakukan instalasi kabel dan menghubungkan pada setiap panelnya, ingat ini untuk yang kabel hijau, ini untuk sen sebelah kanan dan sebelah kiri bolak-balik nggak masalah. Yang kuning ini untuk out ke lampu senja,
Dan ini yang kabel abu-abu biru ini yang masuk dari lampu senja, ini ke lampu senjanya. Kemudian yang hitam ini untuk ground. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita selesai perangkaian instalasi di mobil, hasilnya adalah seperti ini. Untuk posisi lampu yang di bumper depan kita sudah rubah ke lampu fog lamp, dia ikut lampu senja mode kota. Nah, kita akan coba untuk hidupkan sein kanan kiri beserta hazard, kira-kira bekerja atau enggak. Ini mohon maaf karena saya coba sendirian, jadi enggak ada yang videoin, jadi saya harus bolak-balik ke mobil. Nah, jadi saat disain, baik itu kiri atau kanan, nanti lampu senjanya akan mati. Ini coba saya akan ganti untuk sein kanan dan nanti untuk hazard. Nah, baik, bekerja dengan maksimal. Akhirnya fog lamp ini bisa berfungsi menjadi dua mode dengan tingkat kontras yang cukup bagus ya. Ini memang karena LED jadi sennya cepet kayak sen base. Memang saya desain seperti itu, saya tidak ganti flasher, cuma buat lampunya saya kecilin semua. Nah, baik teman-teman, sekian video modifikasi lampu kali ini. Semoga teman-teman yang penasaran, sudah lama kepikiran pengen buat seperti ini, bisa mencontoh dari instalasi yang saya terapkan ini. Oh ya, saya juga menyematkan untuk diagram pemasangannya. Ini adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa di pause ini, dipelajari diagram pemasangannya. Ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi juga untuk bahannya, ini biar lebih kontras. Nah, ini untuk lampu senja, lampu sein, ingat 2 bohlam ya. Kapasitor, kan cuma 3 komponen, relay, kapasitor, sama dioda. Selebihnya lampu LED untuk yang tambahan senja. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan saya yakin ini di mobil Kijang baru ini yang menerapkan mode modul seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.